apa ini? Dompet, Pak. Dompet apa? HP. Wah, udah. Buat makan, Pak. Loh, emang kalian siapa ini? Semua yang lewat sini keren dong. Eh, ya ini enggak boleh kayak gini. Enggak boleh kayak gini. Mana lagi Mira? Lama bener sih. Katanya mau di sini. Itu juga enggak diangkat. Biasanya mobil, motor itu katanya bisa. Coba lihat. Mobil-mobil juga lewat sini, Pak. Kali ini kita harus cari masa yang enggak tahu lewat ya. Ya, tuh, ada orang tuh. Aku dulu ya, dia enggak ada. Rayu aja dulu. Bentar. Ya, bentar lah. Gimana, Mbak? Enggak tahu sih masnya, Mas. Gimana? Di sini, Mas. Motor aku macet loh, Mas. Motor ini, Mbak? Iya, enggak tahu apanya. Coba aja. Masnya mau kemana, Mas? Ini mau tempat teman saya di sana. Sering lewat sini, Mas? Sering lewat sini. Dia lewatnya sini terus aja. Oh, perkara ininya, Mbak. Otomatis. Iya, ininya kan tadi gini. Tadi nggak bisa, start nggak bisa, tolong si Om, sepi lagi jalan. Apanya ya? Nggak tahu, padahal kemarin dari bengkel loh. Nggak nyala. Tuh kan nggak bisa. Waduh, rusak ini kayaknya. Kalau nggak ke situ aja manggil bengkel gimana? Kalian ikut aku aja ke sana.
ke montir. Kami ikut ke sana. Iya, nanti montirnya suruh ke sini aja, enggak apa-apa. Ya masalahnya aku buru-buru ini. Udah, naik. Mana tuh Mbak, acaranya kok motornya mogok tuh? Mau pulang loh Bu. Oh, ya udah. Ke bengkel depan sana aja, nanti kan bengkelnya kesini. Nyantai aja. Wah, apa ini? Serendah. Wah, apa ini? Berhenti. Wah, ternyata kalian perampok ini. Eh, udah diem aja. Jangan kayak gitu. Wah. Dompetnya mana? Dompet. HP. Aduh, ampun. Dompet. Udah serahin aja daripada semua. Kamu. Ini. Dompet, doang yang punya semua. Dompetnya mana? Dompet. Habis saya, aduh. Lagi tuh masih. Masih. Ampun. Udah habis ini. Udahlah. Udah. Lepasin saya. Ampun. Saya masih awas pengen hidup. Awas kami ya, jangan lapor. Iya. Ampun. Buka ini pintunya. Ternyata perampok mereka. Ah, sialan. Bos, kita tajam lagi. Loh, gimana itu, lagi di situ banyak file-file penting di HP saya. Kalau nggak saya lapor polisi aja lah, langsung kesana aja lah. Tempat teman saya kan ini anggota juga nih. Gila, HP mahal ini cuy. Gila, untung banyak hari ini. Aku dompetnya tebel yang tadi ya, nggak apa-apa lah, ini HP-nya bagus. Duit banyak kita, yuhuu, makan enak. Lumayan ya. Rezeki kita hari ini. Ntar lagi lah ya, siapa tahu dapat lagi. Nanti kan kita seminggu enggak ini udah tidur-tiduran duitnya banyak. Kita ada yang lewat lagi. Enggak pernah sih, ternyata banyak juga ya yang lewat tadi. Iya, sih itu yang lulus. Kenapa enggak dari dulu? Gila ini yang mahal ini. Ya kita jual semua aja yang ini. Tunggu ada mangsa lewat. Modal pistol plastik aja pada takut, goblok. Lama bener sih ya. Ini minum-minum sana loh. Duit banyak kok. Udah lewat lagi ya. Tunggu aja. Tinggal tidur-tidur. Tuh. Ada mobil lewat tuh. Hadir tuh. Mana? Tuh, ada pelakon tadi tuh kan. Ada apa, Pak? Minta tolong Pak, mantap saya macet. Macet, Pak? Iya. Tolong Pak, nggak tahu apa nih, Pak. Apa tadi apa ini? Dompet, Pak. Dompet apa? HP. Udah. Buat makan, Pak. Loh, emang kalian siapa ini? Semua yang lewat sini keren dompet. Eh, ya ini. Ini enggak boleh kayak gini. Kami, enggak boleh kayak gini. Eh. Ya, apa? Udah, Bapak diam aja. Mampus gimana? Woi. Kayak gini kalian lihat tuh. Udah, Pak, diam, Pak. Cari dompet. Saya enggak mabuk dompet. Dompet saya di mobil. Hei, kenapa kalian? Cari mobil. Diam enggak diam. Eh, bukan kayak gini kalian tuh, woi. Alah, udah diem. Kamu enggak tahu kamu lewat kawasan siapa. Semua yang lewat sini tuh harus bayar. Mana kalian itu? Wih, preman cewek kalian. Waduh. Gawat ini. Ini apa ini? Ada apa? Woi. Apa ini? Apa Mbak? Iya, Pak. Diam. Ada apa ini, Dan? Diam, Woi. Diam. Ini nyamal ke mana saya kamu? Ya temen ini buat apa ini ya? Korek itu Dan. Buat apa ini? Ampun Pak. Udah Dan, gini. Cuma iseng-iseng aja lho Pak. Kalian kenapa kayak gini? Jangan melawan Pak. Ampun Pak. Udah, kasih sana. Apa itu dia? Di sana, berani dia apa itu? Ampun Pak. Udah lah, kamu isi sana.
Apa ini, Dan? Banyak uang, Dan? Ini apa ini? Kalian pun lihat. Habis apa ini, ha? Nah, apa ini, Dan? Kami, Pak. Enggak mungkin HP-nya, Pak. Dari mana ini? Dari mana ini, ha? Ah, perampokan ini, Dan. Kalian ngodus kali ini, ha? Enggak boleh kayak gini kalian itu. Jangan Pak, itu punya saya, Pak. KTP-nya siapa ini? Bukan KTP kamu. Laki-laki ini. Suami saya, Pak. Suami siapa? Ini HP siapa juga, ha? Banyak kan kalian tuh, Pak. Ya namanya tadi kan. Udah ngaku aja, Mbak. Ngaku aja. Kamu udah kayak gini buat apa? Hah? Buat apa kayak gini? Ini macam cacing aja, Pak. Udah. Kalian diam dulu di sini. Diam dulu. Diam dulu. Dulu kalian. Dulu diam. Gini. Tahu enggak kesalahan kalian apa itu? Pertama ya, kalian itu meresahkan masyarakat. Melewat seperti ini, kalian tuh menipu. Apalagi pakaian kalian itu kayak gini coba. Sebagai seorang perempuan tuh harusnya kalian tuh berpenampilan sewajarnya. Kalau begini, kalian itu bisa mengundang hasrat lelaki. Nggak boleh kayak gini ya. Tahu nggak kalian? Kemudian kedua, kesalahan kalian itu fatal. Yaitu kalian itu melakukan premanisme, pungli. Itu nggak boleh, apalagi kalian itu perempuan. Makan lho, Pak. Bukan kayak gini kalian itu cari uang. Cari masih pekerjaan yang halal. Bukan kalian itu jadi preman kayak gini. Malah masyarakat, nyusahin masyarakat. Itu nggak boleh. Ya, tak tahu nggak kalian? Siapa lagi itu, Dan? Kalian itu masih muda, masih banyak pekerjaan yang lebih halal daripada ini. Bang, tadi saya ke rumah nggak ada. Iya, ini habis dipalak ini saya. Palak, saya di sini tadi, Bang. Iya. Saya mau laporan itu HP saya dua, dompet saya itu, Bang. Oh itu. Iya, saya mau laporan. Kami loh, Pak. Kronologinya dia sengaja, udah gini. Dia tuh ikut ini nebeng, Bang. Ikut mobil terus saya ditodong pakai pistol tuh senjata itu. Itu KTP kamu ya? Iya, itu saya. Dompet sama HP 2 diambil semua. Besok lagi jangan kayak gini kalian ya. Sekarang kalian harus ikut kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian buat. Pak, perbuatan kalian itu harus dipertanggungjawabkan di kantor polisi. Biar kalian tuh jera, ada jera. Apa kalian itu? Udah semua perbuatan ada balasannya. Apalagi kalian tuh penampilan kayak gini untuk mengundang pelaki, kalian tipu semena-mena, kalian tuh enggak boleh kayak gini. Kalian tuh modus aja kerjaannya. Sini. Ayo ikut. Kenapa bos? Udah diam. Motornya biar saya yang bawa. Ya, Pak, jangan sih, Pak. Masuk. Udah masuk.